Saudara Aid dan Ayu, silakan. Ya, inilah Alba yang sudah mencetak calon bibit-bibit dai yang siap akan terjun di masyarakat. Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kasih. Alif dikasih fathah, bunyinya A. Alif dikasih kasroh, bunyinya I. Alif dikasih domba, bunyinya U. Kalau dijadikan satu, bunyinya I-U. Ayo kawan kita belajar, ayo kawan kita mengaji. Kalau pintar nanti jadi ibu nyai. Ayo kawan kita belajar, ayo kawan kita mengaji. Kalau besar jangan lupa kita berbakti. Kalau di waktu kecil kita belajar mengaji, nanti apabila kita pintar maka nanti jadi ibu nyai. Kalau di waktu kecil kita belajar mengaji, nanti kalau besar jangan lupa kita berbakti. Berbakti kepada siapa? Berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu dan bapak. Berbakti kepada siapa? Berbakti kepada guru kita. Berbakti kepada siapa? Berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Siap? Siap untuk berbakti? Harus siap. Tiada untaian kata yang sangat indah untuk mengawali pembicaraan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, kecuali kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim, kasih sayang, di mana kasihnya tidak pernah pilih kasih dan sayangnya tak pernah terbilang. Dengan kasih sayang yang Allah berikan sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana santri Albayan? Mana santri Albayan? Terima di mana santri Albayan? Hadirin hadani Allah, sadarkah kita, sadarkah kita semua bahwa kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, telanjang tanpa sehelai benang, betul? Tanpa baju, tanpa sepatu, tanpa sarung, tanpa kerudung, tanpa gelang, tanpa kalung, betul apa tidak? Betul apa betul? Tidak anaknya insinyur, tidak anaknya direktur, tidak anaknya tukang kulit tandur, sama begitu lahir ke dunia telanjang tanpa sehelai benang.
kita lahir ke dunia hanya membawa kebodohan, dan di Albayan inilah kebodohan kita dihilangkan. Betul apa tidak? Betul. Betul apa betul? Teman-teman, saya punya pantun. Burung cici, burung kepudang. Ada kelinci tidur di kandang. Saya benci sama anak zaman sekarang. Malas ngaji, malas sembahyang. Pantas kalau kita dalam niat ngaji, tangane sedekap, madep kudu mengarep, sikile sila, kupinge rongo kena, niat gulangi lari ilmu manut datang, perintahe Allah, perintahe utusane Allah, ngisal akan kebodohan, naka akan kepintaran, ngurip-ngurip agama Islam, agama ne Gusti Allah. Mangga ibu-ibu bebarengan maca solawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana bacaan maca selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada damma fil milai zalatan daimatan bidawamil mulkilai. Terima kasih, sekian dari belajar pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wal ankumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, demikianlah penampilan tadi asli santri Albayan. Bahwa Albayan punya benih, punya bibit, punya potensi, punya karisma, punya kemampuan yang kita siap eksplor, kita tunjukkan, kita kompetitifkan. Albayan punya kompetitif, punya siap dikompetisikan. Ya, insya Allah bulan depan akan ada lomba pidato tingkat desa Kalensari. Mudah-mudahan, kita mengharap doa dari bapak-bapak, ibu sekalian, bahwa Albayan walaupun usianya masih dini, tapi bisa. Amin. Dan kali ini, karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, sementara mereka itu masih banyak tadi materinya, maka saya stop, waktunya sudah tidak mengizinkan lagi.
dan susahnya pidato duet itu lebih susah daripada pidato sendiri. Kalau duet, enggak nyanyi, enggak pidato, susah. Karena perlu balance.